Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Rezeki Agung Toys Kembali lagi bersama saya Di channel Rezeki Agung Toys Toko mainan anak berkualitas dengan harga hemat Dan terpercaya Kali ini saya akan unboxing mainan Yang bernama RC Police Care Tapi sebelumnya Bagaimana Keadaan sobat-sobat semua di rumah Semoga selalu sehat Walafiat amin RC Police Care Ini mobil remote kontrol yang didesain dengan seperti mobil polisi eh, pada umumnya yang seperti ada mobil yang berbentuk sedan dan ada juga berbentuk jeep tapi kali ini saya akan unboxing yang versi jeep atau yang modelnya seperti mobil jeep eh, RC Car ini memiliki skala yang cukup lumayan yaitu 1 banding 14 jadi sedikit agak besar memiliki roda yang besar juga, jadi bodi mobil terlihat e, semakin kekar. Gitu. Memakai baterai cas dan disertai dengan cas juga. Dengan asur lampu bodi, lampu di atas mobil tapi cuma aksesoris tidak bisa menyala karena nanti ada versi lagi yang lainnya mungkin bisa menyala. Kalau yang ini versi yang masih biasa. Bila maju ada lampu di depan. Jadi, bisa untuk bermain pada waktu malam juga, ada lampu eh, depan biar tahu jalannya. Remote ada remote control juga untuk menggerakkan mobil RC. police car ini dengan baterai A2. Oke, okay, sebelum kita lanjut eh, unboxing, jangan lupa bagi yang belum subscribe, eh, langsung aja subscribe channel kami dan tekan ikon lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami notifikasi video-video dari kami video mainan apa yang lagi hit dan apa aja yang ada di video-video kami bagi yang sudah subscribe terima kasih dan saya harap saya harap mendukung dengan cara like dan share ke teman-teman atau ke sahabat-sahabat yang lain supaya tahu Uh, ada apa aja di channel kami ada apa video mainan apa aja biar tahu sobat sobat yang lain dan barangkali mau apa mau membeli juga bisa nanti uh, oke okay. penasaran tonton video ini sampai habis jadi jangan di skip atau jangan apa di pindah ke channel lain. Jadi supaya tahu apa bagaimana cara e, pengoperasian dan bagaimana cara menjalankan dan bagaimana bentuk mobilnya juga. Oke, langsung saja e, ke videonya dan seperti ini. Seperti ini mainannya. Jadi e, bentuk seperti ini seperti Jeep ada tulisan polisi warnanya sebenarnya warnanya e, banyak juga sih variasi teman ini kebetulan warna hitam sama putih biasanya ada biru juga tapi ini varia, varian yang putih hitam mas nah, saja kita buka nah seperti ini jusnya juga bagus ini berkilau jusnya Wah kayak apa kayak metal gitu tapi ini dus dilapisi dengan warna yang berkilau ini remote kontrolnya maju mundur kanan kiri ini memakai baterai A2 dengan kapasitas dua biji jadi nanti kita isi dulu kalau baterai remotenya tidak ada di dalam satu dus atau tidak include tapi kita beli sendiri baterainya remote nah seperti ini oke oke dan ini mobilnya nah seperti ini bentuknya rojanya lebih besar dan bodinya juga besar jadi kelihatan kekar gitu di Dan baterainya menggunakan baterai 4,8 volt, 4,8 volt baterai, baterai charge dan ini chargernya disamakan juga 4,8 volt juga. Oke, kita pasang baterainya. ini on tombol on-off jadi on-off ini oke okay. nah kita coba maju nah ada lampunya lampunya terang sekali bisa menyinari nah kalau main apa uh, waktu malam jadi bisa ada penerangan jadi nggak bosen kalau siang nggak bisa main bisa main malam juga bisa main itu bedanya kuat kar. Jadi ini untuk main ini bisa jalan yang apa itu yang eh, yang berlubang bisa, yang jalan yang kurang bagus atau off road itu nah, off road. Jadi ini bisa main di off road juga, bisa main di on the road juga bisa. Nah, soalnya apa? Rodanya lebih besar. Bisa main di apa jalan-jalan eh, yang rusak, bisa main di luar main indoor atau outdoor ini kalau outdoor bisa juga eh, pas apa pas jalannya lagi nggak enak juga nggak apa apa jadi dia nggak akan geser eh, di bawahnya karena ini rodanya tinggi beda kalau nanti sama apa versi yang sedan dia mainnya harus eh, di jalan yang halus dan rata kalau ini jalan nggak rata juga bisa dan kayaknya ini kalau eh, di apa bisa dibuatkan jalan untuk bisa naik turun naik turun untuk bisa gini gitu karena rodanya lebih besar dan bodinya juga besar dan ini ada apa aksesoris lampu polisi tapi cuma aksesoris belum bisa bernyala ini di belakangnya juga ada bempernya dan ini lebih kuat karena apa karena ada bemper kalau menabrak juga nggak langsung ke bodi jadi dia ke ini nabrak bemper dulu jadi dia lebih kuat lebih apa lebih kekar Dan ini belok kanan, belok kiri, seperti mobil RC pada umumnya. Dan untuk pengecasan baterai, biasanya kurang lebih eh, 3-4 jam untuk mendapatkan baterai yang maksimal, tapi jangan sampai lebih jangan sampai semalaman kalau semalaman nanti bisa rusak baterainya dan casnya juga bisa rusak jadi kalau bisa diperkirakan antara 3 sampai 4 jam supaya tidak cepat rusak baterainya dan tidak cepat soak kalau nggak dipakai dalam jangka waktu yang lama mending baterainya dilepas semua jadi dicopot baik baterai apa baik baterai remote maupun baterai mobil dilepas semua aja disimpan dengan berbeda tempat itu di dalam dus saja jangan di dalam mobil ini nanti bisa rusak itu tips dari kami semoga bermanfaat tipsnya untuk mainan apa aja yang memakai baterai bila nggak dipakai dengan waktu yang lama lebih baik dilepas atau mungkin baterai sudah habis dan belum diganti lebih baik dicopot aja baterai semua biar nggak rusak mainannya dan awet dan bisa disimpan di tempat yang tidak lembab jadi biar mesinnya awet Oke demikianlah tadi uh, unboxing atau review mobil remote uh, Polis Care ini uh, semoga bermanfaat dan tahu apa, apa sih bagaimana apa dan bagaimana mobil RC Polis Care ini untuk teman-teman uh, apabila uh, menginginkan atau mau membeli mobil yang kayak gini sangat mudah sekali tonton terus channel kami di channel kami selalu kami kasih apa solusi untuk pembelian barang-barang ini yaitu kalau yang sekota dengan kami yaitu di kota Lamongan Jawa Timur bisa langsung aja datang ke toko kami di Jalan Andansari nomor 108 Ruko Baru Sukorejo Lamongan atau bisa juga datang ke cabang kami yang ada di Jalan Laras Liris nomor 24 Temenggungan Lamongan Jawa Timur juga kalau yang sekota dengan kami bisa langsung datang aja dan yang sudah memiliki kartu member dari kami jangan lupa dibawa untuk mendapatkan diskon dari kami, diskon pembelian dari kami e, bisa variasi nanti diskonnya. Jadi untuk yang sudah mempunyai member langsung aja e, datang dan bawa biar dapat diskon. Untuk pembelian 50.000 nanti langsung diikutkan ke undian tiap bulan. Jadi per bulan kita mengundi dua orang pemenang dari kartu member dari tapi pembelian minimal 50.000 otomatis masuk e, pengundian. Jadi nanti ditunggu aja di rumah. Kalau sudah beli dengan minimal pembelian 50.000, jadi otomatis bisa diikutkan ke e, undian bulanan. Dan yang nanti ulang tahun, nah, ini ada juga apa e, promo diskon ulang tahun bagi member yang E, berkenan pada ulang tahun hari hari ini atau hari besok atau kemarin e, bisa dapat diskon de, dari kami juga diskonnya bisa variasi juga sesuaikan dengan kondisi e, kami dan bagi kalian sahabat-sahabat -sahabat yang lain atau teman-teman yang lain yang jauh dari kota kami di luar kota barangkali di luar pulau atau di luar negeri sana mungkin melihat video atau melihat konten kami dan ingin membeli barang dari kami. Bisa saja langsung nanti ke online shop kami, nanti kami sertakan di deskripsi video ini. Jadi di deskripsi video selalu kami cantumkan online shop kami dan ada juga bagi teman-teman yang mau cek harga atau cek barang bisa langsung download aplikasi kami yaitu rezeki agung store di Play Store nah, supaya nanti tidak ribet memutar-mutar cari di apa di Play Store <tuh> makanya nanti kami kasih linknya langsung di deskripsi video ini supaya langsung aja menuju ke aplikasi kami nanti biar nggak ribet dan semoga bermanfaat uh, unboxing kali ini dan jangan lupa jaga kesehatan uh, jangan lupa jaga kesehatan sendiri jaga kesehatan keluarga uh, dan jangan lupa juga ikuti instruksi pemerintah kalau keluar rumah pakai masker dan jangan lupa cuci tangan uh, jadi kemana-mana bawa hand sanitizer itu buat cuci tangan Uh, habis pegang ini nanti kasihan saya dasar ya kan pegang apa aja jadi kita lebih apa itu uh, lebih terlindungi dari infeksi uh, atau dari virus COVID-19 yang lagi marak sekarang ini yang lagi beritanya yang lagi mengerikan katanya kalau di ini sekarang ini lagi Uh, kalau <tuh> oke, okay, dan jangan lupa banyak berdoa supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan demikian, dan saya akhiri, wabillahitufayjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.